Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil baqi wa ma siwahu fat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Habib Ali bin Saleh Al Attas, matta'anna Allah bi tuli hayatihi wa naf'ana bi 'ulumihi wa kathara Allah bi amthali, amin. Para ulama yang sangat saya muliakan, wabil khusus guru kita Ki Haji Rahmadin Habib serta para asatizah yang lainnya, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Matta'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa kassarallah bi'amtalihim, amin. Aparatur pemerintah, di sini ada Bapak Camat, ada Bapak Lurah dan para pejabat yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Novel, ini CS dan orang tuanya juga dulu dekat juga sama saya tuh, Pak Haji Rahmadin Habib tahu benar ya. Saya diundang oleh beliau dan saya bilang iya, aneh siap datang. Oleh karenanya kita doain nih ya, Bapak Haji Novel sekeluarga dan seluruh keluarga besar Haji Madinah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, kita malam ini berkumpul bersama-sama dalam rangka 40 hari ya daripada wafatnya Bapak almarhum Bapak Haji Madinah bin Haji Said. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal sayyi'ahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang belum saya sebut nih dari kepolisian sama dari TNI. Ya. Mohon maaf ya, tapi mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, acara seperti ini adalah acara yang dibenarkan oleh agama. Ajaran yang diajarkan oleh para habaib, para ulama kita, karena diambil dari qiyas, karena kita ahlus sunnah wal jamaah, ada Al-Quran, ada hadis, sunnah rasul, ada ijma' ulama, ada qiyas. Bahwa apa yang kita lakukan selama ini, ada 7 harian, ada lagi 14 harian, ada lagi 40 harian, itu memang sudah dilakukan ya oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kan zaman sekarang orang suka zaman protes, karena zaman sekarang orang belajarnya sama Syekh Google al-YouTube,
Dia belajar sama Syekh Google Al-Yutubi. Dia enggak tahu. Orang azan aja waktu nguburin dipersoalkan. Saya pernah dulu ada yang begitu tuh ustaz. Lagi nguburin, kebetulan itu menantunya tentara, pangkatnya mayor, dia di marinir. Begitu diazanin tuh di dalam kubur mertuanya, itu ustadznya yang larang. Jangan, gak boleh. Emang tuh mayat mau sholat. Dipukul tuh sama menantunya tuh ustadz. Enak, saya jagain. Ustadz, inti diem aja, ntar denger aneh ngomong. Inti sedikit-sedikit, azan mang mau sholat. Ntar saya jawab, saya bilang, biarin azan terus-terus. Azan. Orang azan aja diribut. Saya bilang begitu selesai, udah ngubur, udah apa, baca talqin. Saya bicara. Saya bilang ini bicara saya khusus buat ustadz, saya gak sebutin ustadznya. Ya, kalau anda sebutin inti kenal juga orang. Tapi yang jelas bukan dari orang kita. Saya bilang ustadz, ini ulama-ulama mengajarkan kita seperti ini, pasti dia ada dalil-dalilnya tersendiri. Nah itu azan di dalam kubur itu qiyas. Qiyas dari mana? Diambil ketika kita punya anak lahir. Ketika manusia keluar dari rahim ibunya, kita disunnahkan azan dan qomat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngerjain. Lahirnya Sayyidina Hasan, lahirnya Sayyidina Husain, diazankan oleh Rasulullah, diqamatkan oleh Rasulullah. Saya tanya, ustaz, itu Sayyidina Hasan masih orok sholat gak? Sayyidina Husain masih orok sholat gak? Dibilang kagak. Nah tadi kenapa inti bilang kalau azan mau sholat doang? Diem dia. Kalau azan cuma buat sholat, buat apa kita disuruh sama Rasulullah? Bayi lahir disunnahkan, diazankan telinga kanan, diiqamahkan telinga kiri. Lah bayi kagak sholat. Berarti kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bayi yang lahir ke dunia supaya yang terekam pertama di otak memorinya dia itu supaya dia ingat terus adalah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Sebab nanti kalau dia udah besar, kalau enggak kuat-kuat akidah bisa lupa tuh, bisa fulus akbar. Jadi duit yang gede. Kiai aja zaman sekarang yang kena kegoda sama dunia banyak gak? Banyak, banyak deh kiai-kiai yang imanuhum bi amplopihim. Ah, imannya di amplop. Tawadu, kalau kata Haji Nobel tawadu. Tawadu apa ya? Tahu warna duit. Ya. Udah kegoda. Nih saya tadi disebutin katanya gubernur. Wah, gubernur. Saya memang dari dulu tugas saya berjuang. Saya gak pernah niat apa-apa, yang penting berjuang. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nanti biar tahu. Waktu ane lawan Ahok, karena ane berdua sama Habib Rizik, yang lain ditinggal ngikut. Kata Habib Rizik ini kalau gak ada Betawinnya atau kacau. Kenapa? Kalau kita kan gak pernah nawar. Lo jual, gue beli. Kata Habib Rizik, ikan bawal pakai terong. Lo jual, gue borong.
Kalau selen lagi, beli baju udah di sablon, lo maju gua selon. Ya, cakep. Itu waktu lawan Ahok gak main-mainin. Saya ditawarin duit dibuka di depan mata saya. Baru demo dua kali itu, saya udah diketemuin sama orang. Dikasih duit langsung 1 juta dolar. Dolar masih 11.000. 1 juta dolar berapa itu? 11 miliar. Saya tolak. Cinanya teman saya bilang awas loh. Dan macem-macem. Gua ini salam aja, jangan bungkus, gua pulang. Ngapain? Tuh. Coba kalau kita kurang kuat iman. Ya Allah. Udah tinggal kita doang, bungkus aja. Ya Allah. Tuh lihat. Dua kali. Yang kedua lagi udah final antara Ahok lawan Anies. Dikasih lagi saya tuh 1 juta dolar. Dibuka depan mata kita. Tuh dolar udah harganya 13.000. Berarti udah 13 miliar. Coba kalau tawadu, tahu warna duit, jangan. Betul enggak? Tapi di otak saya masih ada Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Demi Allah, saya diculik dua kali. Diculik dua kali. Alhamdulillah Betawi mah enggak kena diculik. Lanang tangin Betawi mah. Diculik, dorong. Ayo dah kalau berani. Begitu Betawi. Agak ada ngalahnya lah, apalagi kalah seria juga Betawi mah. Alhamdulillah lancar. Akhirnya gubernurnya sekarang orang Islam, Anies Rashid Baswedan, alhamdulillah. Saya sampai sekarang belum dipecat. Gak ada yang mecat, Habib Riziknya lagi di Mekah. Cuma istri saya aja yang senang, alhamdulillah. Kata istri saya ngerasain juga tidur sama gubernur. Yes. Nah jadi para jamaah sekalian, bahwa kenapa bayi yang lahir diazankan, diiqamatkan, diajarkan oleh Rasulullah agar supaya orang Islam sepanjang hidupnya yang ada di otaknya adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, harta kecil, jabatan kecil, apapun kecil, yang besar hanya Allah. Tuh cakap. Tuh, kalau lahir diazanin berarti dia masuk ke dunia dari alam rahim. Kan kita ada alam arwah, ada alam arham, ada alamud dunia, ada alamul barzakh, ada alamul akhirah. Dari alam rahim dia keluar, masuk dia ke dunia. Diazanin, sunnahnya di azanin. Maka para ulama mengambil kias, kalau orang yang baru masuk ke dunia dia diazanin, maka alangkah baiknya ketika dia meninggalkan dunia juga diazanin. Artinya kalau masuk ke rumah orang, assalamualaikum, pulang assalamualaikum, itu ulama ajarannya. Jadi ulama udah ngajarin kita, masuk ke rumah orang, assalamualaikum, duduk, mau pulang, assalamualaikum, kan sunnahnya begitu. Maka ulama mengambil kias, orang yang di dalam kubur, waktu dia mau diuruk, diazanin. Saya bilang, tuh Ustaz, ane udah terangin tuh, waktu itu tentara, tuh dengerin, mana tentaranya. Kata ustaznya, iya makanya inti jangan sembarangan, ngaji dong, baca kitab yang benar. Jangan baca kitabnya ame siapa namanya? Syekh Google Al-Yutubi. Nah, alhamdulillah kita sih masih ikut ajaran orang tua kita, alhamdulillah. Kemudian ditahlilin.
bagus. Dikirimin Fatihah, bagus. Dikirimin pahala baca zikir dan baca Quran, bagus. Dikirimin pahala khatam Quran, bagus. Bukannya enggak sampai Ustaz, inti dapatnya dari mana bilang kagak sampai? Dan Rasulullah bersabda, "Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Setiap bayi yang lahir, ya, setiap manusia meninggal dunia, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Tuh kalau kita pelajari ilmu nahwu tuh nyanyi tuh hunya ada marja' dhamir. Kembalinya kemana tuh referensinya tuh? Hunya itu ke mayit. Terputus amalnya, amal siapa? Amalnya mayit, bukan amalnya kita yang masih hidup. Itu mayit enggak perlu lagi sholat, orang amalnya udah kagak ada. Illa min salatin, kecuali dari tiga. Waktu dia hidup, dia ngerjain sesuatu di antaranya sadaqatin jariyah. Dia bersedekah jariyah sampai dia meninggal dunia pahalanya ngalir. Kemudian aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarin orang-orang dari kagak bisa salat sampai pinter salat, selama orang itu salat yang ngajarin dapat pahala enggak? Dapat pahala walaupun dia udah meninggal, orang itu masih salat dapat pahala. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Di sini bukan masalah doa yang dijelasin, waladin salihin, anak yang soleh. Artinya anak ini bisa soleh karena orang tuanya yang ngedidik. Berarti amalnya orang tua mencetak anaknya menjadi anak yang soleh. Adapun yang mati udah putus amalnya. Nah kita yang hidup nggak putus. Enggak putus. Ini saya mau tanya jamaah, inti suka minum air kelapa gak? Suka. Suka minum kelapa, makan kelapa gak? Suka. Makan soto kayak santan. Iya, inti tahu yang nanam udah mati belum? Banyak yang pohon kelapa yang nanamnya udah mati, buahnya kita makan, nyambung gak? Lah nyambung, orang mati sama orang hidup. Saya bilang kagak nyambung. Apalagi masalah doa. Ada hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Man ahda li mayyitin min dzikrin aw qira'atin kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Rawahu Ibnu Hibban wa shahih At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia daripada pembacaan ayat suci Al-Quran, baca Yasin, pahalanya kita kirimin kepada almarhum Haji Madinah. Kita baca nih keluarganya, baca khatmul Quran, pahalanya untuk almarhum Haji Madinah. Au qira'at au zikrin, atau zikir, ya kita baca zikir, tahlil, tahmid, tasbih, pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Ahlan wa sahlan. Siapa ini? Abdul Hadi. Ahlan wa sahlan. Begidumikum. Kayaknya Abdul Hadi. Udah jadi aman udah. Terus ya. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghadiahkan pahala daripada zikir, tahlil, tahmid, tasbih, kemudian auqiraatin, bacaan surah Yasin, khatmul Quran, kepada orang yang meninggal dunia, kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah,
Nabi menyatakan pasti yang mengirimkannya itu mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kalau kita kirimin pahala kepada orang yang meninggal, pasti sampai. Pasti sampai. Nah, mudah-mudahan sekarang nih almarhum Haji Madinah lagi bahagia benar nih. Ya, karena keluarganya, anak-anaknya semuanya kompak adain acara seperti ini. Ini udah luar biasa. Ya. Bahkan saya pernah baca kitab Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bilang kalau ada orang kumpul banyak, ya, diadakan acara semacam ini, orang yang meninggal dikirimin pahalanya, maka kuburnya jadi terang benderang. Nawwarallahu qabrahu, Allah Ta'ala sinari kuburnya. Bahkan dia dari sangat bahagianya kuburnya terang benderang luar biasa. Karena ada acara seperti ini diadakan oleh keluarganya, yang meninggal pun doain kita, Allahumma ghafir man nawwara qabri, ya Allah berikanlah ampunan dosa kepada orang-orang yang telah menyinari kubur aku. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita amalin terus ya, kalau ada orang meninggal kita kirimin deh pahala apa aja deh. Udah gak ada perlu lagi dia, kita kirimin mobil kagak perlu, kita kirimin duit kagak perlu, yang penting sekarang kita kirimin pahala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada acara seperti ini kita ingat mati. Iya dong, karena kita semuanya camat nih. Bapak camat nih, camat semuanya. Camat, apa camat? Calon mati. Kapan mati? Kan kita kagak tahu. Ada yang umurnya 40 tahun meninggal, ada yang 37 tahun meninggal, ada yang 57 tahun meninggal, ada yang 70 tahun meninggal, ada yang 97 tahun sekarang masih hidup. Masih ada. Itu Kiai Haji Hasan. Ya, Pulau Gadung masih hidup sampai sekarang. Umurnya 97. Masya Allah. Hebat, luar biasa. Ya, kita enggak ada yang tahu deh urusan ajal. Urusan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal manusia, enggak bakal ditunda lagi sedetik pun, sedikit pun enggak ditunda. Enggak ditunda, enggak dimajuin, udah pas. Nah, cuma persoalannya sekarang kita nih yang hidup bakal nyusul, kita bawa apaan? Nih. Ya, hati-hati. Jangan aman-aman aja. Anak muda ada yang bilang, kelapa muda kupas-kupasin, masa muda puas-puasin. Lah, ntar lagi maksiat mati, gimana? Nah, kita jangan. Masa muda kita giatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ustaz aja itu, jadi ustaz. Kalau kita ingin mati, kita jadi ustaz yang lempeng. Benar tuh ustaz. Enggak belok-belok. Enggak belok, belok. Kan kita zaman sekarang yang belok banyak enggak? Yang belok banyak enggak? Banyak yang belok. Iya. Kalau Nabi lurus, baca tuh, Nabiyuna al-amirun nahi pala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tidak ada tandingannya Nabi Muhammad. Maka perkataan Nabi Muhammad kalau udah la, la terus, kalau udah na'am, na'am terus,
enggak ada lagi yang lebih hebat dari Nabi kata-kata itu. Yang bisa menyaingi Nabi enggak ada. Kalau kita kan kadang-kadang, tidak. Ustaz, ada duitnya 2 miliar. Naam. Berubah. Iya. Betul enggak? Banyak atau ustaz yang begitu? Ya banyak, ya Allah. Makanya hati-hati. Itu ada ulama besar namanya Bal'am Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Itu Bal'am bin Ba'ura alim luar biasa. Ilmunya banyak luar biasa. Karena dia tidak istiqomah, matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah, ngeri banget ya. Ya Allah. Kita kan bahaya. Jadi ustaz. Wah, ustaz mah enak pasti masuk surga. Lah. Emang ustaz yang bapaknya yang punya surga? Enggak ada. Bahkan di dalam kitab Matan Zubat kita baca As-Sayyid Ibnu Ruslan bilang apa? Fa'alimum bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa di dalam api neraka sebelum orang kafir yang menyembah patung disiksa. Orang kafir yang nyembah patung belum disiksa, kiai udah duluan. Ya Allah. Memang bisa kiai masuk neraka? Bisa. Kalau dia tidak istiqomah, dia tidak mengamalkan ilmunya. Makanya saya kadang-kadang kesel kalau ada ustaz ceritain amplop melulu. Jangan, ente jangan pikirin gituan. Ente bener PKK kan begitu. Kalau kiai masuk neraka, ya Allah. Enggak lama sih, 700 ribu tahun. Akhirnya karena punya iman masuk surga juga, tapi gosong. Muridnya nanya, kiai dari mana kiai? Diam lu, gue lagi malu pakai nanya lagi. Tuh. Nah ini yang paling kita ngeri. Makanya kita punya umur, kita jaga. Kita punya umur, betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai ada sedetik pun iman kita copot pas umur sampai. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah bersabda, la yazni zani wa huwa mu'min, wa la yashrabu syarib wa huwa mu'min, wa la yasriqu syariq wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seseorang dalam keadaan beriman. Orang lagi berzina, mati, matinya enggak bawa iman. Dan tidaklah orang minum minuman keras dalam keadaan beriman. Jadi kalau orang lagi minum minuman keras, dia mabok, mati, matinya kagak bawa iman. Wala yasriku syarik wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang itu dalam keadaan beriman. Berarti kalau dia lagi korupsi, imannya kagak ada, mati, tidak bawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang harus kita perhatikan. Ngeri banget deh ya Allah. Di zaman sekarang ada orang pakai sorban gede bilang selamat hari Natal, umat Islam ngucapin selamat hari Natal boleh. Kenapa jadi begitu? Kita tanya bolehnya dari mana? Itu masalah khilafiyah. Yang khilafiyah bukan di situ, bukan ngucapin selamat hari Natal. Orang kafir melahirkan bayi, dia dapat bayi baru, kita ucapin selamat boleh gak? Boleh. Gak ucapin selamat boleh, salah ucapin selamat boleh. Itu khilafiyah ade. Tapi kalau Natal ngucapin selamat hari Natal bukan khilafiyah. Gampang caranya. Inti buka buku ensiklopedi Indonesia. Buka. Natal artinya apa? Lahirnya Yesus anak Tuhan. Itu Natal tuh. Natal artinya apa? Lahirnya Yesus anak Tuhan. Ada kalimat anaknya. Berarti kalau ada orang Islam ngucapin selamat hari Natal,
berarti dia mengucapkan selamat atas lahirnya Yesus anak Tuhan. Berarti dia mengakui Tuhan punya anak. Berarti dia ingkar dengan Al-Quran, lam yalid walam yulad, bisa keluar dari Islam. Wah, Ustaz yang ngomong sorbonnya gede Ustaz, kayak ban Vespa. Masa bodoh? Dia mau gede kayak ban Vespa sorbannya. Pokoknya kita jangan ikut. Orang salah jangan ikut. Ustaz jenggotnya sampai nyengser ke tanah. Biarin mau jenggotnya nyengser ke tanah, salah tetap salah. Keluarga siapapun tetap salah. Kalau udah salah jangan ikut. Dan kita gak pernah ngeganggu orang Kristen. Dia Natalan kita silakan. Dia Natal di mana-mana, tetangga kita Kristen silakan, kagak apa-apa, kita kagak ganggu. Kalau kita ngomong, Bu Natalnya rame ya, boleh itu. Kan kita nanya, Bu Natalnya rame Bu? Oh rame, ya bagus, gitu. Jangan ngucapin selamat hari Natal. Kan dari dulu, dari tahun 81 sudah diputuskan oleh majelis ulama bahwasanya umat Islam mengucapkan selamat hari Natal hukumnya haram. Tapi sekarang ketua majelis ulamanya udah jadi wapres ya, repot. Dulu MUI aja bilang BPJS haram. Betul enggak? Ketua MUI BPJS haram. Wakil Presiden halal, ya mau bilang apa? Bro, ahlan wasalam. Ya Haji Raden Syahrani. Wah udah ada dia, saya serem deh udah. Fadal, tegedamu. Udah dari sono, udah. Ini maju. Ya jadi kita itu ikutin orang yang istiqomah, yang udah lak terus. Kalau udah naam terus, jangan berubah. Bahkan ulama mengatakan al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah, tetap pendirian, mantap pendirian, lebih baik daripada 1000 keramat. Oh dia. Makanya kita ikutin ustadz-ustadz yang istiqomah deh. Ya, ustadz yang benar-benar dia lurus. Dia hanya cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita itu jadi ustadz, jadi kiai, jaga diri umur kita sampai kita gak tahu kapan, harus istiqomah. Kemudian kita sebagai kepala rumah tangga, kan nanti kita mati. Nah kalau kita mati, anak udah dididik belum dalam pendidikan agama? Istri udah ngerti agama apa belum? Kalau bini cuma tempat pelampiasan hawa nafsu saja, tidak pernah dididik dalam pendidikan agama, anak-anak tidak dijadikan anak-anak yang soleh, nanti itu orang yang model begitu mati susah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang paling kita ngeri, susah tertentu. Tuntutannya banyak. Rasulullah bersabda, awalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuh. Nanti yang paling pertama kali bergelantungan, yang menjadi beban yang berat bagi seorang laki-laki pada hari kiamat, siapa yang gelantungan? Istrinya dan anak-anaknya. Nanti banyak suami masuk neraka gara-gara istri. Banyak bapak masuk neraka gara-gara anak-anak. Makanya dari sekarang kita pikirin tuh, didik anak yang benar, didik anak yang sesuai dengan ajaran-ajaran para habaib dan ulama kita ahlus sunnah wal jamaah.
Sebab apa? Sebab kalau kita salah didik, nanti anak kita enggak mau tahlilin bapaknya. Betul enggak? Saya pernah hadir, ada teman saya, teman lama saya meninggal. Dia enggak kenal sama saya tuh menantunya. Ya. Begitu saya masuk dicegah, "Pak, nanti di sana jangan baca Fatihah, jangan baca Yasin, udah dibacain begitu." Saya kaget, saya di dalam saya tanya anak-anak ini kenapa, "Wah Ustaz gak bener tuh anti tahlil." "Wah lu punya mantu gak bener dah." "Lah iya, orang mau baca Yasin kagak boleh, baca Fatihah kagak boleh, didiemin aja." Nah ini gara-gara kita salah. Makanya yaudah ya, kita anak kita jaga agar tetap dia ahlus sunnah wal jamaah, itu penting. Nah kalau udah ahlus sunnah wal jamaah enak dah. Asal jangan aja di ahlus sunnah wal jamaah ngucapin selamat hari natal. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan gara-gara salah didik zaman sekarang ada yang menghina Rasulullah. Siapa itu? Muafik atau munafik namanya? Ya Allah, Rasulullah itu manusia terbaik. Dia lahir ke dunia benar-benar bercahaya. Baca tuh tadi maulid umpamanya kita baca faktazal kaunu bahjatan wa jamala. Bergerak alam ini semuanya karena gembira lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu melahirkan Aminah enggak merasa sakit, lam tasku alaman wala ilala, enggak merasa sakit, enggak merasa apa-apa. Karena manusia hebat yang dia lahirkan. Begitu lahir ke dunia, kata Abu Siri apa katanya? "Wa ahsana min kalam tara qattu aini wa ajmala min kalam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u." Wahai Rasulullah, manusia yang lebih baik daripadamu tidak pernah mataku memandang. Manusia yang lebih elok daripadamu, lebih cantik, lebih ganteng daripadamu tidak pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Engkau diciptakan oleh Allah tanpa ada kekurangan sedikit pun. Engkau manusia sempurna, seakan-akan engkau terlahir ke dunia menurut kemauanmu sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi Nabi Muhammad gak ada kekurangan. Ini muafik bodoh. Ngerti gak bodoh? Ngerti gak bodoh? Goblok. Ngerti gak goblok? Dongo. Dia gak ngerti. Mungkin dia belajar apa itu Syekh Google al-Youtube itu. Ya Allah. Padahal kalau dia baca kitabnya Ki Hasyim Asy'ari, kita pakai Hasyim Asy'ari menyatakan siapa yang menghina rambutnya Rasulullah saja itu sudah kafir. Menghina rambutnya Rasulullah sudah kafir. Dia ngakunya NU, tapi menghina Rasulullah ini kan kagak benar. Jangan-jangan NU-nya nasi uduk. Ya, kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau duit mungkin udah dapat, kalau duit udah dapat. Karena memang ada yang mau merusak, ya. Merusak keadaan, mengalihkan perhatian. Karena itu bisa saja terjadi supaya umat Islam jadi ribut, ya. Sementara mereka kerjain yang kita kagak tahu, bisa juga begitu. Yang mudah-mudahan nanti kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang saya dapat sampaikan karena Ustaz lain sudah tiba. Dan saya mengundang para jamaah sekalian tanggal 31 Desember malamnya, berarti malam tahun baru, itu di tempat saya selalu ada acara Tabligh Akbar dan Maulid Nabi. Ya, dari terminal Kampung Melayu itu jalan terus sampai Pasar Gembrong tutup karena jamaahnya puluhan ribu. Ya, insya Allah dimulai awal Isya sampai jam 2 pagi. Ya, saya mohon, saya undang para jemaah sekalian bisa hadir. Para habaib akan hadir, diantaranya menantu-menantunya Habib Rizik Sihab. Kemudian
juga para ulama-ulama yang istiqomah akan hadir. Dan doain besok nih di rumah saya ada rapat besar. Rapat untuk ya membela umat Islam Uighur. Nah, besok saya rapat semua ketua FPI, semuanya ketua ormas-ormas Islam, bahkan dari Bandung itu pada datang. Besok rapat di rumah saya dalam rangka kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.